Masih bersama saya Wiwi Loresa dalam Kompas Pekalongan. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo dalam bursa Pilpres 2024 mendatang terus bermunculan dari berbagai pihak. Di Kabupaten Brebes, sekelompok orang menamakan relawan buruh sahabat Ganjar mendeklarasikan dukungannya pada Minggu sore. Relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo deklarasi dan lantik pengurus di Brebes. Mereka yakin Ganjar bisa penuhi tuntutan buruh dan minta Omnibus Law dicabut. Sekjen relawan berkomitmen memenangkan Ganjar di 2024. Di Jawa Tengah saya kurang tahu, kalau di Kabupaten Brebes itu 85 ribuan. Dan itu masuk dalam kelompok masuk ini, Mas? Relawan buruh semua, Pak? Masuk ya, sini semua, Pak? Kami ada tergabung dalam aliansi buruh Kabupaten Brebes, Pak. Di dalamnya ada ketua-ketuanya. Oke. Okay. Ya, di situ, Pak. Ada. Nah, untuk yang ikut relawan ini kira-kira ada berapa, nih? Ada estimasinya 1.000. Oh, 1.000, kami ya? Kami undang 1.000 orang. Relawan buruh sahabat Ganjar hadir di Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita sudah sepakat dan sudah komunikasi dengan kawan-kawan buruh di Jawa Tengah. Kita akan memenangkan Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden tahun 2024. Dan itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Ganjar sampaikan pidato virtual dan beri semangat juang untuk relawan buruh sahabat Ganjar. Yuliardianto, Kompas TV, Brebes.